runutan kejadiannya itu jam berapa sih Pak awalnya Pak? Untuk kejadian saya tidak tahu, mungkin antara siang sih setengah 12 ya. Setengah 1. Berarti yang pertama kali datang itu korbannya justru Pak? Justru korban karena dikejar ya kan. Saya lihat dikejar oleh mobil itu, mungkin diteriakin dari sepanjang jalan ini. Dia mau berhenti juga takut karena tidak ada untuk yang melindungi dia kan. Dari arah mana Pak itu? Dari arah Lewinanggung. Dari arah Lewinanggung. Ke sini, mau arah ke Cikias. Korban berapa orang? Korban sih tidak ada apa. Itu di dalam video yang beredar ada yang sempat memisahkan itu rekan korban atau siapa sih Pak? Kurasa rekannya. Saya dengar yang orang yang jatuh ini katanya temannya. Oh gitu. Temannya juga begitu di lereh. Dia mau diajar lagi di lereh, kena juga kan ya. Kena pukul juga. Entah mau yang pukul lama sih tidak tahu. Senggolan jalan ya Pak? Senggolan di jalan ya Pak awalnya? Ya, yang saya dengar katanya senggolan. Mungkin mobil ini mungkin lah Pak. Saya juga tidak tahu kronologisnya ya. Kesenggol ke serempet atau tapi bahasanya katanya belum kena hanya mau keserempet. Lama nggak sih Pak? Pas senggolan dia toko itu berapa lama? Untuk jedanya saya nggak tahu. Luka apa korbannya? Kalau luka, saya rasa luka hanya memar, memar aja. Langsung dibawa kemana Pak korban? Saya tidak tahu Pak. Habis itu dia beli korbannya kan lari sendiri. Korban yang pergi, betul. Baru pelaku katanya. Saya juga nggak tahu persis Pak. Saya tahunya sore pulang kerja kan ada apa dari ponakan ini kan Mas. Di gua ada orang banyak ini kan ada apa tahu ada tadi ada keributan ya, datanglah ke sini sudah sampai sini datang ya orang yang ada bukan ada klarifikasi aja Pak itu aja sama-sama bawa motor atau apa bawa mobil dari pelaku mobil korbannya motor Pak. Berarti Pak, posisi lagi rame banget ya Pak pembeli di sini posisi emang kebetulan hujan Pak ya banyak yang nebu. Selain dipukul sempat ditendang nggak sih Pak? Kurang tahu Pak. Kalau di sini saya lihat hanya HP yang ada yang berusaha melerai nggak sih Pak? Baik dari karyawan Bapak sendiri atau kalau orang lain? Kalau karyawan saya tanya gimana melerai? Takutkan karyawan ini seakan-akan temannya. Kalau takut jadi salah sasaran, gitu ya Pak. Lagi pula juga karyawan juga banyak karyawan sibuk dengan pelayanan pembeli. Banyak pelayanan pembeli, dan karyawan pelayan juga banyak, yang betul banyak. Partisipasi lah ya nanya. Penegasan aja Pak, berarti yang bersangkutan ini memukul korban menggunakan tangan kosong, berarti ya Pak ya, tidak menggunakan senjata atau apa gitu. Tahu nggak sih Pak saat itu pelaku ini di dalam mobil sedang dengan siapa atau tidak sendiri? Tahu. Tidak tahu. Belum tahu ya. Tidak tahu. Oke deh.